Usaha apa sih, Bu? Jualan makanan dan minuman, Pak. Udah berapa lama? Dari tahun 2006. Udah lama, sekarang 15 tahun, Pak. Di sini nyewa nggak sih, Bu? Kalau masalah nyewa, ya gimana ya, Pak? Kita kan koperasi ya, bayar uang sampah aja. Berapa, Bu? Berapa ya? Nggak ini sih, nggak mahal sih. Paling ya sekitar 200. Itu dijanjikan dikasih tempat lagi atau gimana? Iya, dikasih. Kapan, Bu, kasusnya? Ntar sampai akhir tahun ini. Akhir tahun. Di sini juga atau di lokasi lain, Bu? Di sini juga. Di sini juga, ya? Dilakukan penataan beberapa waktu yang sebelumnya. Nah, ini tahap lanjutan dari sisi apa namanya timurnya yang akan kita lakukan. Ada 21 bangunan. Ya, bangunan-bangunan yang digunakan untuk apa namanya, kafe, restoran, dan sebagainya. Yang berdiri tanpa izin, ya, berdiri tanpa izin. Ya, 21 bangunan ini sudah sejak tahun yang lalu memang sudah diingatkan, sudah diberikan apa surat peringatan, pemberitahuan bahwa memang Danau Sunter ini menjadi salah satu kawasan destinasi wisata di kawasan pesisir Jakarta, ya, Jakarta Utara. Selain itu juga Danau Sunter ini kan mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan air, ya, pengendalian banjir dan sebagainya. Jadi memang akan dioptimalkan fungsinya daripada Danau Sunter.